saudara sekalian, shalom. Izinkan saya atas nama pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung, dengan ini mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, orang tua murid, di mana pada hari ini dapat menyaksikan upacara wisuda bagi anak Bapak, Ibu sekalian, sekalipun lewat online. Juga terima kasih kepada para kepala sekolah, para guru, staf, dan semua yang telah berbagian di dalam pendidikan para siswa yang telah dipercayakan kepada Sekolah Kalam Kudus ini. Kiranya Tuhan membalas semua jerih payah daripada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kecemasan karena virus corona, kita dapat mengadakan acara kelulusan lewat online. Ini merupakan hal yang tidak biasa dan dapat dikatakan mungkin hal yang pertama kali di dalam kehidupan setiap kita. Semoga kita semua dapat mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya, untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita, khususnya kepada para orang tua murid, kepada para siswa, dan juga kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung. Selamat juga kepada para siswa yang akan diwisuda pada hari ini. Ingatlah, wisuda bukan akhir, tetapi awal di mana kalian akan melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Belajarlah dengan lebih baik, jadilah teladan yang baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi alma mater. Terima kasih kepada para orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya untuk studi di Sekolah Kalam Kudus ini. Kami menyadari masih ada banyak kekurangan. Itulah sebabnya ada ruang kelas, ruang belajar, ruang olahraga yang lebih baik lagi. Bahkan kami juga sedang memikirkan untuk pembangunan SD Taman Kopo Indah. Kami mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian demi kemajuan Sekolah Kalam Kudus. Bagi Bapak, Ibu, para orang tua murid yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini, silakan Bapak, Ibu dapat menghubungi bagian keuangan daripada Sekolah Kalam Kudus Bandung. Sehubungan dengan situasi COVID-19, kami belum tahu sampai kapan akan berakhir. Kami mohon para orang tua juga dapat memahami hal ini. Jika anak ibu bapak dapat belajar di rumah dengan baik sambil menunggu keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. Demikianlah kata sambutan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Thank you.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Saudara atas kemurahan Tuhan. Kita hari ini diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita bisa melihat berkat Tuhan. Anak-anak kita boleh diwisuda pada pagi hari ini. Dan kita juga bersyukur untuk kasih Tuhan yang menyertai studi anak-anak kita dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ini. Setiap berkat kemurahan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita masing-masing Saudara. Dan kiranya Tuhan juga yang sama, Tuhan yang mulia itu menuntun studi mereka masing-masing di jenjang pendidikan lebih tinggi di SMP nanti. Dan juga selamat buat anak-anak yang telah menyelesaikan semua tuntutan studi dari jenjang SD ini. Dan saya berdoa kiranya setiap suka duka yang kita alami di masa SD ini kiranya dapat menjadi sebuah pengalaman hidup yang sangat berarti untuk pengalaman hidup kita ke depan, Saudara. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, mohon pimpinan Tuhan, kita memahami dikoreksi oleh firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang mulia, Tuhan yang bermurah hati telah menyertai segala perjalanan studi anak-anak kami. Dari kelas 1 SD dan sampai kelas 6 SD sampai hari ini, kami bisa melihat bahwa Allah yang bermurah hati menyertai memberkati pekerjaan kami sebagai orang tua. Dan Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang juga menyertai studi anak-anak kami. Di dalam segala suka duka, pergumulan, penderitaan yang kami alami Tuhan, kami bisa merasakan bahwa berkat-Mu tetap ya Tuhan untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu Tuhan dan kasih-Mu selalu ada di dalam keluarga-keluarga setiap kami. Bapa kami yang akan merenungkan firman-Mu, Tuhan berbicara, Tuhan yang membuat firman-Mu ini Tuhan ada dalam hati kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Surah firman Tuhan pada hari ini, saya bawa tema God is my strength, yang saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Surah firman Tuhan, ada seorang bernama Wisell Servi. Wisell Servi. Dia adalah seorang pemain rugby, 7 pemain terbaik di dunia yang pernah ada. Salah satu dari 7 pemain rugby terbaik di dunia yang pernah ada. Saudara, meskipun dianggap badan dia terlalu kecil untuk bisa bermain rugby, saudara, tetapi ternyata seorang bernama Servi ini malah mendatangkan popularitas bagi timnya, tim rugby Fiji. Servi memenangkan 2 pertandingan di Rugby World Cup Sevens dan beberapa turnamen internasional lainnya. Dia dikenal karena di sepatu bootsnya dan di gelang tangannya, dia selalu menulis ayat firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 13, setiap kali dia bermain. Sudah. Ketika diwawancara oleh media, Servi mengaitkan kesuksesannya, keberhasilannya dengan Tuhan. Dan mengutip ayat favoritnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Sudah, mungkin kita bisa menilai, ya kamu menang maka kamu bisa mengatakan hal itu. Kamu sukses, kamu menang. Di dalam hal-hal yang mudah kamu bisa berkata Tuhan di dalam kesuksesan. Adanya Tuhan di dalam kemenangan. Tapi bagaimana di dalam masa-masa penuh dengan kesukaran hidupmu? Hey Servi, begitu ya. Sudah, ketika karir Servi sebagai pemain rugby itu berakhir, sudah karena masa pensiunnya, maka dia mengalami masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Bersamaan dengan permasalahan ekonomi, dia juga bergumul dengan depresi dan kecanduan alkohol yang dialaminya. Servi mengatakan di dalam masa-masa itu dia merasakan kesendirian. Seperti berjalan di dalam lembah kekelaman. Seperti berjalan di dalam lembah kematian. Tapi sudah suatu ketika pada saat Servi punya kekuatan untuk kembali bangkit dari depresi dan kecanduan alkohol, maka dia tetap tahu, dia tetap yakin dan percaya Tuhanlah yang beri dia kekuatan. Tuhan yang memberikan dia kemampuan untuk bangkit kembali dari depresi dan kecanduan alkohol yang dialaminya. Maka sejak saat itu, saudara, dia punya kesempatan untuk membuka sekolah pelatihan rugby di Amerika. Di mana dia mengajar orang-orang mengenai olahraga yang dicintainya. Dan bersama dengan itu dia memberikan penilaian-penilaian atau memberikan nilai-nilai kekristenan yang menopangnya. Sudah dalam Tuhan ketika menuliskan kalimat
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Paulus sebenarnya sedang berada di dalam penjara, Saudara. Sebuah situasi sebenarnya tidak mudah untuk dia lalui, Saudara. Bahkan dia juga sedang harusnya membutuhkan kekuatan. Dia juga membutuhkan untuk dikuatkan, Saudara. Namun rupanya kehidupan rohani, kehidupan dan karakter Paulus sudah berkembang begitu rupa sehingga dalam situasi apapun dia tetap bisa menguatkan orang lain. Saudara, Paulus hidup bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus. Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan, Saudara. Sehingga ia tetap mampu memberikan dorongan. Dia mampu memberikan nasihat, kekuatan kepada orang-orang lain yang juga bergumul dengan penderitaan. Sementara ia sendiri juga membutuhkan kekuatan itu, Saudara. Paulus tidak pernah menunjukkan sikap pesimis, sikap yang penuh dengan keluh kesah, ataupun sikap penuh kekecewaan. Meskipun dalam pelayanan ia harus menghadapi banyak tantangan, banyak air mata, banyak aniaya, juga penderitaan. Paulus selalu punya sikap yang optimis, memberikan kemenangan di dalam Tuhan, sehingga ia selalu sanggup menasihati orang-orang agar mereka kuat di dalam menghadapi segala tantangan hidup, segala penderitaan hidup, dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sungguh dalam Tuhan begitu banyak ayat ini dikutip. Ada 1-2 kali saya melihat ayat ini muncul di belakang, kaca belakang angkot, Saudara. Tapi ayat ini juga pernah tertera di dalam jubah yang dikenakan seorang petinju legendaris bernama Evander Holyfield. Saat waktu itu dia melawan Mike Tyson, seorang yang ditakuti pada zamannya. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu aman dan bahagia. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu enak, nyaman, sukacita, Saudara. Tapi hari ini, kalau kita sedang berada di dalam puncak kesuksesan, ataupun kalau hari ini kita mungkin ada di titik terendah dalam kehidupan kita, kita dapat mengatakan bahwa kita mampu melewati segala perkara dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita. Di dalam setiap langkah kehidupan kita, Dia akan berikan kepada kita kekuatan menjalani kehidupan kita ke depan hari demi hari. Ingat selalu, Saudara, bahwa selalu ada pengharapan bagi orang-orang yang bersandar kepadanya. Untuk anak-anak yang terkasih, studi ke depan bukanlah hal yang mudah. Naik satu tingkat, naik satu level lebih tinggi bukanlah perkara yang mudah untuk kita lewati di masa-masa SMP nanti, Saudara. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang memberikan topangan. Ada Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap kita. Ada Tuhan yang penuh dengan anugerah kemurahan. Ingat, sumber pengetahuan datang dari Tuhan. Sumber hikmat pengetahuan datang dari waktu kita takut akan Tuhan. Mendekatlah pada Tuhan. Rajin-rajinlah berdoa. Melayani Tuhan. Tuhan akan berikan pada kita hikmat pengetahuan di dalam studi kita masing-masing. Dan kiranya Tuhan memberkati segala upaya, pekerjaan kita sebagai orang tua. Tuhan juga memberkati studi anak-anak kita ke depan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat apapun yang kita kerjakan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan terus bermurah hati bagi setiap kami. Bapa kami berdoa di dalam segala pergumulan kehidupan kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami bisa melihat bahwa kekuatan datang dari Tuhan yang menopang dan melihara setiap kami. Kami tahu Tuhan dan kami meyakini sungguh-sungguh bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Segala perkara baik dalam suka maupun duka, baik di dalam kesuksesan maupun kegagalan, baik di dalam sukacita maupun dukacita, di dalam segala tertawa kami, bahkan di dalam segala air mata yang harus menetes di pipi kami masing-masing. Tapi bila Tuhan kami merasakan bahwa Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang menjadi sahabat kami dan teman kami dikala kami kesulitan apapun ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pekerjaan kami masing-masing di dalam tangan-Mu. Kami serahkan studi anak-anak kami ke depan di jenjang pendidikan lebih tinggi. Tapi bila Tuhan, Engkau Allah yang menjadi penopang dan memelihara hidup kami masing-masing. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Ali, Ketua dan Wakil Yayasan, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung, guru-guru, para orang tua siswa kelas 6, dan anak-anak kelas 6 yang hebat. Tidak terasa, kalian sudah belajar selama 6 tahun dari kelas 1 sampai 6 di SDK Kalam Kudus Pengkopan Lai. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk siswa-siswi dan para orang tua kelas 6 atas dukungan dan kerjasama yang sudah terjalin dengan sangat baik selama 6 tahun. Angkatan ini tentunya berbeda dengan angkatan sebelumnya. Angkatan ke-22 harus melalui pembelajaran jarak jauh secara online mulai dari tanggal 16 Maret 2020 dan harus mengikuti ujian sekolah secara online. Kalian adalah angkatan ke-22 yang hebat dan luar biasa. Hari ini kami akan mengumumkan kelulusan untuk angkatan ke-22 dengan jumlah siswa 67. Lulus 100%. Kita berikan selamat untuk angkatan ke-22. Orang tua bisa mewakili kami pihak sekolah untuk mengalungkan medali kepada putra atau putrinya di rumah masing-masing. Pengumuman juara kelas 6A. Juara 1 Stefani Mulia Dijaya. Juara 2 Jessica Evangeli Budiono. Juara 3 Gracialis Abigail Laowo. Juara kelas 6B. Juara 1 Grace Faith Andi. Juara 2 Karissa Tiffany Kristania. Juara 3 Candice Gracia. Juara kelas 6C. Juara 1 Shalom Kitra Setiadi. Juara 2 Fei Latresia Cheryl Sutrisna. Juara 3 Joseph Nathanael Hetaria. Pengumuman nilai tertinggi ijazah. Peringkat ke 1 Jessica Evangeli Budiono. Peringkat kedua nilai tertinggi ijazah Gracialis Abigail Laowo. Peringkat ketiga nilai tertinggi ijazah Stefani Mulia Dijaya. Selamat ya anak-anak, Tuhan memberkati. Pengumuman prestasi non-akademik angkatan ke-22 Gracialis Abigail Laowo. Juara 3 Lomba Fotogenik Jessica Evangeli Budiono. Juara 1 Calistung. Juara 2 Lomba Modern Dance. Juara Harapan 2 Olimpiade Kuak Vanessa Arleta Gracia. Juara 2 Lomba Modern Dance Fernando Hamonangan Hutasoit. Aksel Robert Rajanta Bangun, Alan Peter Riyadi, Darren Alexander, Daryl Deansa Bagus Adi Pakpahan, Andreas Firdaus, juara harapan 2 lomba vokal grup, Jessica Abigail, juara 2 lomba modern dance, Christian Andrew Benedict, juara harapan 2 lomba vokal grup dan juara 2 lomba futsal Dev Pratama Joshua, juara harapan 2 lomba vokal grup dan juara 3 final Got Talent proaktif Fei Latresia Cheryl Sutrisna, juara 2 melukis FLS 2N Thomas Joel Risandi Roboy, juara 2 lomba futsal. Rafael Christian Siajabat,
juara 1 renang putra O2 SN. Selamat ya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya orang tua dari Florence Matania Mulyawan, kelas 6A, SDK Kalong Kudus, Kopo Permai, Bandung. Ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, wali kelas, serta guru-guru dan seluruh staf yang telah membimbing anak saya selama ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman dan guru-guru semua, saya Vincent. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar dan membimbing kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga guru-guru diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga teman-teman yang sudah bersama-sama selama 6 tahun ini, semoga teman-teman diberi kesehatan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, nama abdi Fai. Abdi ngaturkeun nuhun ka Bapak sareng Ibu Guru sadayana. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkaheun. Good morning. Thank you for all teachers at Kalong Kudus Elementary School. And thank you for encouraging to do us our best. God bless you. Thank you. Wojao Stephanie. Pajia Chao Sang Hao. Xiexie Lao Sen Men. Jiao Le Woman Hao Tuo Nian. Wo Hui Yong Yen Ji Zhe Nian Men De. Chu Ye Su Bao Yao. Amen. 谢谢大家,再见. Selamat atas kelulusannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kasih, mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Anugerah kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna Allah Bapa, penyertaan kekuatan, penghiburan, pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai kita masing-masing dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.